Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi. Kali ini aku buat semprit dahlia. Ini bahan yang digunakan sangat simpel karena hanya memakai 3 bahan aja. Hasilnya sangat cantik, menarik, cocok banget ya kalau mau dijadiin ide jualan kue kering kalian. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia Butter Margarin ya. Kemudian masukkan susu kental manis sebanyak 2 saset. Kemudian ini diaduk sampai margarin dan susunya itu tercampur rata. Tidak usah terlalu lama dan jangan sampai mengembang ya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya, udah halus. Kemudian masukkan 170 gram tepung maizena. Di sini saya masukkannya bertahap ya. Nah, ini udah mulai tercampur. Saya tambahkan lagi sisa tepungnya, lalu aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya dirasa agak berat, diaduk menggunakan spatula, boleh juga diaduk menggunakan tangan ya teman-teman, pastikan tangannya udah bersih. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman adonannya. Selanjutnya ini saya ambil 2 sendok adonan untuk membuat daunnya. Dan ini saya beri pewarna hijau ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah rata. Bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk sisa adonan, ini saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Untuk mangkok yang pertama, ini mau saya beri pewarna ungu. Untuk warna, kalian bisa menyesuaikan dengan selera ya. Bisa diganti dengan warna yang lain. Nah, ini udah tercampur ya teman-teman, udah cukup. Selanjutnya, kita akan beri pewarna kuning untuk di mangkok yang 2 ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, udah tercampur. Kemudian siapkan loyang. Ini saya pakai sekuit yang seperti ini untuk membentuk daunnya. Lalu tinggal kita semprotkan aja ke dalam loyang. Ini jangan terlalu tebal ya teman-teman, tipis aja. Nah, kurang lebih seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya tinggal kita semprotkan adonan yang lain di atasnya. Untuk sekuitnya saya pakai yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian semprotkan adonannya di atasnya seperti ini, kita bentuk bunga. Nah, jadinya cantik ya teman-teman. Lakukan juga untuk adonan yang berwarna kuning. Nah, ini udah selesai semua. Selanjutnya di bagian atas nih hiasan choco chip warna-warni seperti ini. Untuk yang warna ungu, ini mau saya beri choco chip berwarna kuning ya teman-teman. Untuk hasil yang lebih banyak, kalian bisa kalikan aja resepnya ya. Ini saya buatnya nggak terlalu banyak karena memang hanya untuk tester aja.
Selanjutnya, untuk yang berwarna kuning, ini mau saya beri choco chip warna coklat ya. Seperti ini. Kemudian ini tinggal kita oven aja. Pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10-15 menit. Kita oven menggunakan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 30-35 menit atau menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman. Kalian pastinya sudah kenal dengan oven yang kalian punya ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget, ini nggak berubah warna ya. Hasilnya sangat cantik, menarik pastinya kalau untuk dijadiin ide jualan kue kering ya. Selanjutnya ini saya mau cobain ya kue semprit dahlianya. Ini sangat cantik dan ini garing banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman, garing, kemudian renyah dan lumer. Rasa manisnya juga pas, wangi dari margarin karena saya pakai yang butter margarin ya teman-teman. Ini enak banget. Silakan dicoba ya teman-teman resepnya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.